Guys, TNI siap siaga tempur di Natuna. China tetap ngotot klaim Natuna Utara. Apa cerita nih guys? Apa yang telah berlaku di Natuna? Jom kita saksikan video ini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan kepada anda yang baru ke channel ini, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. So guys, kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik, yaitu wow, TNI siap siaga tempur di Natuna Utara. China tetap ngotot klaim Natuna Utara guys. Jadi kebelakangan ini di Natuna banyak betul kapal-kapal asing yang masuk guys dan menceroboh kawasan-kawasan perairan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi ini satu berita yang agak menggemparkan, di mana TNI siap siaga tempur di Natuna. Ini adalah satu perjuangan yang murni guys, di mana TNI dia mempertahankan kedaulatan negara Indonesia daripada diceroboh oleh kapal-kapal asing. Jadi satu lagi berita yang saya terima berkaitan dengan China mengklaim kawasan yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah kawasan China. Mana boleh macam tu kan guys? Sebab sudah diberi persempadanan oleh PBB, tetapi China tetap juga memasuki kawasan perairan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi guys, jom kita saksikan video ini. Sebelum tu, ini video saya tengok di Khusus Militer, itu channelnya. Jadi kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe Khusus Militer punya channel, sebab banyak dia kongsi berkaitan dengan isu-isu kemiliteran. Jadi guys, jom kita saksikan video ini sama-sama, dan di akhir nanti saya akan bagi sedikit komen. Jadi guys, jom kita saksikan video ini, kita reaction sama-sama guys. Jadi dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Khusus Militer. Menanggapi kejadian itu, Panglima Kogab Wilhan 1 di mana dua kapal perang yang bersiaga di Pulau Natuna dikerahkan. Selain itu, tiga kapal perang lain sudah dalam perjalanan menuju Pulau Natuna. Apalagi kau bela-bela. Oh, nah, hancur. Ganas. Hey sobat khusus militer, gimana kabar kalian? Pasti lagi geram terhadap pula kapal Cina di Laut Natuna Utara. Maka dari itu jangan lupa berhantam di Natuna Utara paling pojok. Nah, admin mengulas berita terbaru hari ini tentang memanasnya Cina dan Indonesia di Natuna Utara. Belum juga beres soal OBM, tapi sudah muncul masalah lagi nih bos. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kapal-kapal milik Cina seringkali memasuki wilayah Natuna Utara, yaitu wilayah milik Indonesia. Untuk penjagaan perairan negara Cina sering masuk ke Natuna Utara. Kenapa? Karena Cina juga mengklaim bahwa Natuna Utara itu masih merupakan milik negaranya. Yang menjadikan admin bingung ini, daratan Cina di mana, batas laut wilayah Cina nyampe kemana gitu kan. Besarnya dia pergi ambil. Nah, Cina klaim Natuna Utara itu hanya dengan sendirinya, tidak menurut hukum internasional tentang batas wilayah. Ini masalah China guys, tidak memahami hukum internasional. Sudah dibuat persempadanan, tapi dia buat pula dia punya undang-undang sendiri. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait video ini, isu ini? Boleh komen di bawah ya, buku hantam di bawah. Jadi hukum internasional tidak mengakui kalau Natuna Utara itu milik China, tapi masih milik negara Indonesia sepenuhnya. Nah, kalau PT Indonesia sudah diakui oleh hukum internasional bahwasanya Natuna Utara ialah milik negara Indonesia. Jika China masih saja mengklaim Natuna Utara, maka banyak negara besar seperti Amerika tak akan tinggal diam. Indonesia, Filipina, Taiwan, Malaysia harus menang secara keseluruhan soal batas wilayah yang diklaim oleh China itu, bos. Nah, TNI dan Prabowo tak tinggal diam soal ini. TNI siap hadapi klaim Cina atas Natuna Utara. TNI siaga tempur sepenuhnya. Menurut kalian negara Cina ini sahabat atau bukan, bos? Silakan komen di bawah. Bahwasanya negara Cina juga berinvestasi ke negara Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan Cina telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. TNI pun langsung melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut.
Panglima Komando Gabungan mungkin Wilayah Pertahanan ramai, mengatakan kan, operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Korps Armada 1 dan Kopsau 1 dengan alutsista yang sudah digelar di Natuna, yaitu 3 KRI dan 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Dan 2 KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna. China, dan alutsista yang lainnya yang mematikan pasti dirahasiakan, bos. Tapi kalau belum ada kapal destroyer atau kapal selam kilo kelas, rasanya kurang greget nih, Pak. Nah, ini kapal selam apa, Pak? Sedangkan Cina sudah memiliki kapal selam yang mematikan berjumlah 76 unit, sedangkan Indonesia hanya memiliki 5 unit saja. Oh, 5 unit. Bayangkan, 76 unit dibanding 5 unit, apa kata paman kalian, bos? Paman Donald Trump. China dia macam nomor 2 kan nomor 3 dunia. Nah, berikut data foto perbedaan kekuatan armada laut Cina vs Indonesia. Dilihat dari kapal perang saja kita sudah kalah jumlah. Belum lagi ditambah dengan rudal-rudal yang sudah dipasang di pulau buatan Cina. Tapi jangan salah, walaupun alutsista Indonesia kalah jauh dari Cina, Indonesia sedikit pun tidak punya rasa takut untuk mengamankan kedaulatan negara Indonesia mati, yang diklaim oleh negara Cina itu. Daripada Indonesia nih. Nah, memanasnya di Natuna, Presiden Jokowi dan Prabowo berencana akan menambah armada kapal berukuran besar untuk mengamankan perbatasan laut Indonesia. Guys, sebab besar ini kawasan laut ini. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daerah laut Indonesia dari serbuan kapal-kapal negara asing. Dan Luhut menyebut keinginan Prabowo menambah atau membeli kapal berukuran besar bukan tanpa sebab. Mengingat selama ini di Indonesia belum memiliki kapal besar untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Karena ada juga lah kan kurang-kurangnya keselamatan itu terjamin, guys. Kata Luhut, Indonesia tidak pernah ada kapal besar selama Republik ini merdeka. Jadi kata Pak Prabowo mau membeli kapal perang besar yang berukuran 138 sampai 140 meter, kata Luhut. Kedati begitu, Menko Luhut enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan rencana pembelian kapal tersebut. Hanya saja dirinya menyebut tahun ini kapal besar tersebut siap masuk ke tanah air. Nah, kapal besar apakah yang akan dibeli? Admin juga belum tahu, bos. Nah, perlu kita ketahui, sejumlah kapal asing milik Cina yang memasuki perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara mencuri ikan. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes lewat nota diplomatik ke negara Cina. Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis Cina atas J. Klaim historis Cina atas J dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral. Tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Demikian pernyataan yang diberikan oleh Menlu Indonesia. Oh ini guys. Dan pertemuan ini Prabowo juga. Kalau tengok daripada peta nih. Nih ya. Indonesia. Kawasan yang diklaim oleh China nih nah. Besar sangat kawasan nih. Nah, sedangkan di sini nih kawasan Indonesia nih guys, di sini nih. Sedangkan Malaysia pun dekat di sini tidak mengklaim sebab paham peraturan yang telah ditetapkan oleh PBB oleh undang-undang dunia lah, tapi China tengok nah. Inilah kawasan yang dia selalu masuk nih guys, sini. Ini. Sepatnya di sini nih Indonesia punya nih. Laut China Selatan nih. Tengok. Oke. Okay. Yes, ya. Dalam pertemuan ini Prabowo juga mengaku telah berbincang mengenai nasib perairan Natuna yang saat ini telah diklaim Cina sebagai daerah teritorialnya. Namun dalam persoalan itu pemerintah akan mengambil sikap utama mencari jalan keluar yang tepat. Iyalah. Menurut Prabowo solusi terbaik saat ini sangat tepat ketimbang mengambil langkah-langkah tindakan tegas. Sebab bagaimanapun kata dia, Cina merupakan negara sahabat Indonesia dalam hal perdagangan.
Indonesia harus selesaikan dengan baik bagaimana Cina negara sahabat. Tapi kalau sahabat masakan pikir klaim-klaim silang pendapat kan? Cina dan Indonesia tentang klaim perairan Laut Natuna belum selesai. Setelah Indonesia menegaskan klaim Cina bertentangan dengan hukum internasional yang sah, Cina tetap menganggap perairan Laut Natuna Utara bagian dari negaranya. Nah, Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United National Convention on the Law of Sea, UNCLOS, pada tahun 2016 lalu. Pengadilan Internasional tentang Laut Cina Selatan menyatakan klaim 9 garis putus-putus sebagai batas teritorial Laut Negeri Tirai Bambu itu atau Cina tidak mempunyai dasar historis sama sekali. Ya, tidak ada dasar historis. Apalagi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah mengeluarkan aturan internasional mengenai tidak adanya hak Cina atas perairan Natuna dalam... Nah, ini guys, kawasan yang biru nih, ini dimiliki oleh Indonesia nih guys. Tetapi Tio, kawasan merah nih, ini yang selalu dimasuk oleh China. Ya? Di sini nih. Dia sudah melimpasi sempadan. United National Convention for the Law of the Sea, UNCLOS pada tahun 1982. Nah, jadi sudah jelas, kalau negara Cina tidak punya hak atas itu dan zona ekonomi eksklusif Indonesia ditetapkan oleh UNCLOS, salah satu unit PBB yang menetapkan tentang perbatasan. Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan Cina. Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 daslin Cina karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016. Ya betul lah. Namun pemerintah Cina menolak protes Indonesia. Cina mengklaim pihaknya juga memiliki hak historis di Laut Cina Selatan. Nelayan-nelayannya telah lama melaut dan mencari ikan di sekitar Kepulauan Nansha. Padahal, klaim Tiongkok atas perairan itu juga tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Bahkan, kepulauan yang oleh negara Cina disebut Nansha itu juga memiliki nama lain, yakni Kepulauan Spratly. Nah, itu namanya artikel ya? Ini telatan. Nah, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyebutkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan langkah tegas guna menyelesaikan konflik di perairan Natuna dengan Tiongkok. Pasalnya, Tiongkok justru mengklaim kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan Natuna. Kami tetap melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan, tentunya ada jalan diplomatik. Selesai. Oh, jadi gitu guys, sebenarnya apa yang telah berlaku ketika ini adalah China nih, dia selalu mengklaim kawasan di Laut Cina Selatan tuh, dan dia sentiasa melepasi sempadan. Sedangkan ini sudah ditetapkan oleh undang-undang dunia bahwa kawasan-kawasan itu sudah dibagi, dan paling tidak menariknya di situ apabila sudah ditetapkan undang-undang dunia begitu, China tetap juga mengklaim kawasan itu adalah kawasannya. Jadi inilah masanya untuk Indonesia meningkatkan dia punya kekuatan militer selangkah lagi untuk mengatasi masalah ini agar tidak ada pencerobohan yang berlaku terhadap perbatasan yang ada di Natuna ini. Jadi guys, kita doakan semoga untuk tahun 2021 ini dan 2022 budget yang dipohon oleh Prabowo Subianto yaitu Menteri Pertahanan akan lulus, dan kalau ditengok daripada cadangan-cadangan itu adalah untuk menambah kekuatan alutsista dan juga untuk kekuatan militer pertahanan ya untuk negara Indonesia, dan budget ini adalah budget yang tertinggi untuk tahun 2022 untuk tahun hadapan, dan semoga negara Indonesia kekal aman dan kedaulatannya akan terjaga dan tidak akan diganggu oleh pihak-pihak daripada negara luar, khususnya pada Natuna ini, di Natuna. Jadi guys, itu saja pandangan saya. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan isu ini? Bolehlah bubu komen di bawah, bolehlah bubu hantam di bawah guys. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang.